Tak apa. Naumu sha'im ibadah. Tidur orang puasa itu ibadah. Ah, itu dia. Tidur orang puasa itu ibadah. Sebab apa tidur jadi ibadah? Mana ada boleh tidur jadi ibadah? Boleh nisa ya. Kerana tidur bawa ke letih puasa. Ya bukan tidur saja-saja, duduk saja. Sengguk ke? Duduk saja. Sengguk. Buah. Buah puasa. Sebab tu tidur jadi ibadah. Dan yang kedua, sebab apa tidur jadi ibadah? Kerana dengan tidur tu lah selamat puasa kita. Tak kecek kursi, tak dengar kursi, tak tengok kursi, tak buat kursi. Selamat puasa kita. Tapi janganlah suka kata tidur ibadahnya tidur sampai jam pagi bangun tengah hari, tidur pula sampai ke asar, tidur pula sampai ke ngorek. Ah, ya botel. Ah, ni bukan tidur ibadah doh ni, tidur nafsu.